saya dikejar Kang Umar, bos. Woi! Woi! Umar, biar gua yang ngadepin. Saya juga pengennya begitu, bos. Lu tunggu aja di situ. Tidak bisa, bos. Bos, tolong. Hey. Ngapain lu di sini? Gua jagain warung bentar. Emang bisa? Gua aja kagak bisa, apalagi lu. Lu mau makan apa kagak? Mau. Mau gua kemasak. Kagak ada yang dimasak? Ya ada kalau yang dimasak. Cuman si Tati lagi ribet ngurusin kue. Ya udah lu makan aja kuenya. Lu mau ngelayanin gua apa kagak nih? Mau. Bocah dikegar saja. Kita cari sayang kemana-mana. Akunya lagi sebel sama kamu. Beta pun salah apa? Sampai sayang kesal dengan Beta. Kamunya gak ngertiin akunya. Saya yang mengerti yang bagaimana, sayang. Kamu bukan nanyain kabar aku, malah nanyain HP Ani yang hilang. Maaf. Beta cuma bantu Caca Ani pun HP yang hilang. Sekarang Beta mau tanya, siapa kabar? Baik. Tolong! Woi, berhenti, woi! Woi! Ada kacau apa ini? Oh, Bet. Jangan. Saya sudah maafkan Beta. Janji. Herman? Saya, Bu. Silakan masuk. Lihat Umar codet? Enggak, Bang. Saya barusan nganterin paketnya Ani. Sama sekalian beli pulsa buat Ani. Kalau gitu, sono loh. Permisi, Bang. Ini surat lamaran kamu? Iya, Bu. Kamu tahu sekarang bulan apa? September. Iya, tapi lowongan ini dibuka sampai batasnya tanggal 5. Jadi kamu sudah telat 3 minggu. Stop, 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 stop. Tunggu. Saya capek. Gua juga. Deh, gue pakai telur sama tahu. Mau 7.000. Nih, sok ngalin 3.000. Emang segitu harganya? Biar kata gue jarang makan di sini, gue hafal. Handphone lo mana? Bakal apaan? Gue mau nanya dulu. Siapa lagi sini? Halo? Siapa nih? Pok, kalau telur harganya berapa, Pok? 3.000. Tahu? Masya Allah. Tahu sama kayak harga tempe sama bakwan, 1.000. Mati lagi. Ya, Jak. Pulsa lu habis. Lu bagaimana sih? Nih, kembalian lo 3.000. Terus
pulsa gua gak diganti. Yah, pulsa gua aja abis. Kagak ada yang ganti. Ih, bodo amat. Ini balikin 10 ribunya. Kok 10 ribu? Kembalian gua 3 ribu. Lo ngabisin pulsa gua 7 ribu. Ih. Amsyong gua. Iya, bos. Lo di mana? Di jalanan kampung, bos. Jalanannya panjang. Di manenye? Bang, apakah abang tahu kita berada di daerah mana? Gang 9. Katanya di Gang 9, bos. Kata siapa? Kata Bang Um. Kata Bang Umar. Kalau nelpon jangan lari-larian. Suara lu kagak jelas. Woi, berhenti, woi! Woi, berhenti! Woi! Lu minta tolong kenapa? Saya dikejar Bang Umar, bos! Woi! Woi! Umar, biar gua yang ngadepin. Saya juga pengennya begitu, bos. Lu tunggu aja di situ. Tidak bisa, bos. Gua lagi nyari lu. Ngapain nyariin gue? Balikin handphone Ani, gebetan gua. Lu nuduh gue nyolong HP gebetan lu. Terus lu nyuruh si cemen ini untuk nyariin gue, iya? Yeah. Balikin. Gue udah lama, Din. Agak main colong-mencolong lagi, nyopet-mencopet lagi. Gua kagak percaya. Gue udah insap, Din. Gue udah insap gara-gara gue nyopet polwan kagak pakai baju dinas. Habis gue. Sumpah lu. Maaf, bos. Kalau bukan lo yang nyolong HP si Ani, siapa dong? Ya mana gue tahu. Lu tanya aja sama yang lain, kek. Sebaiknya kita tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Maaf, bos. Kalau gitu, maafin Sapri. Udah bikin lo capek. Capek juga saya, bos. Baiklah. Sendiri Bang Ojak? Iya, Pak. Tahu pada kemana nih? Memang pada kemana? Ya kan saya bilang saya nggak tahu pada kemana. Oh iya. Ayo, dalam, Pak. Bang Ojak, tunggu! Ikut. Aduh. Gue ngecek dulu ya. Iya. Mendingan kamu istirahat dulu. Ntar kalau capeknya udah hilang, kita cari lagi HP-nya. Tapi aku pengen telepon Atekinasi. Oh, tenang. HP gue udah gue isi pulsa. Beneran, pulsanya banyak. Banyak. 25.000. Berarti gak cukup buat curhat sama Atekinasi. Kamu kok nangis lagi, Tompa? Pur! Lu apain yang Ani? Enggak saya apa-apainnya. Kalau lu gak apa-apain, kenapa dia nangis? HP aku hilang, Nyak. Oh, jadi lu yang ngilangin HP Ani? Bukannya. Orang HP-nya hilang sendiri. Permisi, Nyak.
Thank you.